di fitting dulu di Oke, assalamualaikum bosku. Kembali lagi di Mawe Channel. Hari ini aku lagi di bengkel temen ya. Namanya ini Atmaja Variasi, servis AC mobil, audio, alarm, central lock, dan power window. Ini nomor HP sudah tertera, barangkali teman-teman wilayah Blitar dan sekitarnya. Yang mau mampir naik mobilnya dengan keluhan seperti tulisan tersebut. Dari perempatan Talun ke utara kurang lebih 2 kilo nanti timur jalan raya Bagelenan Jajar Talun. Oke, jadi aku kesini benain central lock atau ganti central lock. Ini central locknya masih dibersihkan. Kemarin pada waktu jamnas itu aku dapat dari Om Yosan Bogor, karena central lockku atau door lock yang belakang ini sedikit rewel, jadi ini aku ganti. Oh ya teman-teman, jadi ini punya aku ini kan 85 ya, ini door locknya aku ganti pakai 87. Ini pakai 87, jadi central locknya langsung nempel yang 87 asli. Dan nanti juga aku mau pasang ya, pasang detail. Ini kebetulan kemarin juga dapat dari Om Irwan Priyadin. Masih terbungkus rapi kemarin ya. Untuk harga nanti aku kasih di deskripsi ya teman-teman ya semuanya. Nanti aku kasih nomor HP yang bisa dihubungi dari Om Irwan Nuryadin atau IR Performance, yang ownernya itu adalah Om Irwan Nuryadin dari Badung. Nanti aku kasih nomornya, barangkali teman-teman menyukai atau pengen detail. Nanti ini juga aku pasang ya, detail. Nah, detail itu di sini. Nah, itu nanti yang masang ya, Mas Nuri. Ya. Oke, jadi detail ini ya, teman-teman. Kemarin itu aku ngobrol sama Om Irwan Nuryadinnya, si pembuat itu katanya ini adalah produk terbaru, artinya produk yang sudah didesain ulang yang hampir mirip dengan aslinya, jadi asli dari Civic Wonder. Nah, ini dari segi bentuk, dari segi ukuran, ini katanya sudah 90% lah mendekati ori. Dan kebetulan ini produk yang pertama dan yang terbaru ya, satu ini khusus buat aku katanya. Mantap. Jadi Om Irwan Nuryadin, terima kasih banyak. Mantap. Yuk, jempolanku ireng guys. Dan aku juga sudah memakai produk Om Irwan Nuryadin ini, ada dua ya teman. Selain detail ini yang nanti mau dipasang, juga ini aku perlihatkan. Nah, lip damper. Dan mohon maaf, ini kotor karena lagi musim hujan, jadi sangat-sangat kotor. Nah, ini
Oke, dan sekarang kita lihat door lock dari Om Yosannya lagi dibersihkan. Kita lihat aja, bersihkan biar mengkilat. Keluarnya door locko ini plastiknya ini sudah pecah, jadi nggak bisa rapet, nggak bisa enak lah, bisa rapet tapi nggak bisa enak. Ini harus aku kasih biar apa ya, tambahan lah biar bisa rapet. Dan coba kita lihat ya, keluhannya seperti ini. Nah ini nggak bisa rapet kalau nggak sambil ditendang. Jadi keluhannya itu ya. Nah, nggak bisa rapet. Lo lihat. Jadi nanti aku ganti yang utuh dari Om Firman, kok Om Firman, Om Yosan. Dan ini penampakannya ya teman-teman ya, biar nanti tahu perbedaannya. Ini penampakan yang masih belum terpasang, terpasang detailnya. Dan nanti biar tahu perbedaannya, ini yang belum dan yang sudah. Kok ngendi bos? Kok ngendi? Kabel soketnya dipindah. Sebelah kiri dulu ya. Sudah selesai. Kita lihat yang sebelah kiri sudah mantul. Oke. Kita lihat. So. Sekarang yang sebelah kiri. Sebelah kanan ini masih dibongkar, sebelah kanan
untuk pengganti door lock yang sebelah kanan ini masih dibersihkan. Biar bersih, kalau dipasang biar enak. Mantul. Dan ini door lock penggantinya yang sebelah kanan sudah dipersiapkan. Ini barusan dibersihkan. Kotorannya sangat banyak. Kita lihat ya teman-teman ya. Setelah dipasang di sana. Sebelah kanan kita tunggu saja. Untuk door locknya sebelah kanan ini setelah dibersihkan jadi kinclong, dipersiapkan dulu, disambung soketnya, nanti akan dipasang di sebelah kanan. Oke, jadi yang sebelah kiri sudah selesai, tinggal yang sebelah kanan. Dan kemudian kita pasang dupelnya nanti di sini ya. Wis, biar tambah cakep. Sudah selesai teman-teman, dan sekarang kita pasang doktrinnya, dipasang ulang biar kembali rapi seperti semula. Mantap. Keren. Di fitting dulu, dipas-paskan dulu. Jadi ini produk yang pertama kali yang desainnya terbaru. Ini kemarin informasinya seperti itu. Jadi spesial buat si Black Speeder ini yang pertama kali. Ini kemarin katanya Om Irwan itu ini lebih presisi dari produk-produk sebelumnya. Jadi sudah desain ulang menyerupai bentuk aslinya dari Civic Wonder ya, dari Ducta Civic Wonder. 90% lah, hampir sama. Kita unboxing. Dan ini sudah di unboxing, dan bagaimana nanti caranya, cara pasangnya, yuk kita lihat ya teman-teman. Nih di sini ada kacang godok guys. Ini teman-teman kalau pengen harap kesini. Sesudah tayang ini mungkin sudah habis. Pasangnya seperti ini tuh. Dia teko dulu, terus kemudian kasih double tip. Biar lebih kuat ya. Biar lebih kuat. Disarankan memakai Alteco. Terus kemudian di double tip. Terus nanti biar lebih rapi tuh dikasih sealer ya teman-teman semuanya. Jadi simple, enak pemasangannya. Produk dari Om Irwan Nuryatin ini, IR Performance. Dan
dari segi bentuk juga lebih ramping ya. Jadi kasih tahu lagi, ulangi lagi, bentuknya ini sudah menyerupai aslinya atau orinya 90% lah, katakanlah 90%. Dan nanti ketika dipasang itu tidak banyak merubah atau lebih presisi. Tinggal kita ngelem seperti ini, memakai double tip. Terus kemudian ditempel, dan nanti untuk merapikan yang samping-sampingnya itu memakai sealer ya teman-teman. Dari air, dari debu, makanya ini dilap biar kering. Karena tadi hujan, dari kehujanan itu tadi aku kan ibu, tapi enggak bisa kering total. Jadi harus pakai tisu. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, kalau memasang harus benar-benar bersih dan permukaannya itu tidak ada air. Jadi makanya ini diolesi. Diolesi dengan bensin biar bersih, tidak ada kotoran yang nempel. Jadi pemasangan ductile ini cukup mudah ya teman-teman ya. Enggak harus ribet dengan apa ya, ngepas-ngepasnya atau gimana. Ini produknya Om Irwan ini sudah presisi banget dari permukaan yang mau ditempeli, dari bokongnya si Vic Wonder. Nah itu sudah presisi, jadi kita tinggal tempel, kemudian dirapikan yang pinggir-pinggir atau samping-sampingnya nanti memakai sirup. Nah tuh, biar lebih erat. Setelah dibersihkan bensin tadi ya, terus dikasih lem. Lem terserah Alteco bisa, Elco Alteco, apa Raja Wali bisa, Fox juga bisa. Nah, di sini Raja Wali ya, Raja Wali Kompong. Raja Wali Kompong. Oke, kita tunggu beberapa menit ya biar kering. Yang dikasih lem tadi biar kering. Jadi nanti merekatnya itu biar lebih maksimal. Double tip kita buka. Nah, kita tunggu ya teman-teman pada waktu menempelkan. Kita lihat sepresisi apa ductile buatan dari Om Irwan. Josh, sepresisi ya? Hah? Buatan produk Irwan Nuryadin ya, IR Performance. Jadi tidak hanya ductile ya, sepengetahuanku tidak hanya ductile. Tuh, lihat langsung kelet, langsung lengket. Nah ya, presisi. Jadi tidak hanya ductile. Untuk informasi saja ya, produk dari Irwan Nuryadin ini IR Performance. Jadi mulai stud bar yang ada di depan,
tooth bar yang di dalam mesin itu, terus kemudian lip damper yang ada di depan, terus kemudian yang ini terbaru ductel, dan masih ada lagi spoiler. Jadi untuk Black Speeder nunggu nabung dulu untuk membeli spoilernya sini ya teman-teman, biar lebih keren. Untuk harga ya, nanti saya kasih di deskripsi nomor Om Irwan Riatin, nanti bisa langsung hubungi langsung ya untuk harga. Jadi langsung tanya-tanya saja ke ownernya sendiri. Nah ini biar sedikit rapi, samping-sampingnya kita perlu memakai sealer ya. Di samping untuk biar rapi, juga untuk memperkuat rekatnya ini ductel ya. Sedang di sealer ya, biar sedikit rapi, yang pasti biar rapi lah. Terus kemudian biar kuat juga, karena fungsi dari sealer ini juga mempererat, merekatkan. Dari ekornya bagasi ini guleng-guleng jadi, tapi aku biarin biar seperti ori katanya. Hasilnya seperti ini, jadi ini sudah selesai ya, tinggal nunggu keringnya. Kita lihat dari belakang ya, tampak belakang. Wis, kelihatan garang sekali dah. Ya kan ada perbedaan kan?